Hati-hati, men. Thank you tumpangannya. Dadah. Bye lah. Sampai bertemu lagi. Ayo, men. See you and I see you. Iya. Jadi ya. Sekarang sebenarnya udah tanggal 3 Feb. Shit, sekarang udah tanggal 1 Maret, tapi enggak. Gua ada vlog tanggal 29 Februari 2016. Ayo kita balik lagi ke pagi. Setelah gue nyampe rumah Dipo tadi, gue turun sampai rumah Dipo dan gue sampai sekarang nggak tahu Eko ngebikin footage apa. Yang pasti gue ketiduran, men. Gue gara-gara kemarin anjir ini kayak repetitif banget vlog gue, kayak gue cerita lagi tentang gue tidur kemarin ketiduran dan sekarang gue hari ini gue ketiduran lagi. Itu cerita beberapa minggu gue selalu ketiduran karena gue selalu pulang pagi. Itu hal buruk sih, itu mungkin jadi hal buruk kenapa lo gak bagus untuk keluar malam dan lo jadi tidur. Jadi pas siang harus lo produktif malah ketiduran. Dan aku bikin suatu vlog yang gue sampai sekarang gak tahu. Oke, gue lanjutin lagi. Setelah gue nyampe rumah Dipo, gue ngurusin kerjaan gue, pas sore gue gak mau ketiduran, men. Dan ini ada vlognya, gue gak tahu Eko bikin vlog gue apa, tapi pasti ini vlognya, men. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di Days After 24. Jadi ceritanya vlognya gue banyak lagi, karena kenapa? Echa tidur, men, susah banget dibangunin deh. Oke. Tapi di sini gue mau kasih tau lo semua cara-cara gimana cara bangunin orang tanpa menyentuh, pokoknya tanpa sentuh dia dan tanpa manggil namanya. Oke? Kayak gini nih. Handphone-nya gue taruh sini, dekat kuping dia. Harusnya dia bangun. Kita lihat aja. Kita coba cara yang kedua. Buat cara yang kedua, gue pengen ngerubah kamar ini jadi suasananya kayak di klub. Sampai dia bangun. Oke, kayak gini nih. 1, 2, 3. Oke, sekarang cara yang ketiga. Jadi gue coba style suara setan. Ya, kita lihat dia bangun atau enggak. At least kalau dia enggak bangun, dia pasti mimpi buruk, oke? Okay? Iya, setelah aku bikin itu nggak ada vlog lagi dan itu gue cuma candaan di kamar Dipo dan gue nggak tahu sampai sekarang gue nggak tahu vlognya apa dan gue nggak mau lihat dan gue bakal upload tapi oke okay. Ya dan gue udah upload dan gue nggak mau lihat dan gue baru tahu tadi vlognya itu ternyata setelah gue edit dan pada saat sekarang ini gue belum edit dan gue belum tahu vlog tadi apaan dan sekarang gue di rumah lagi.
tadi teman Eja, teman yang di awal lu lihat itu Eja baru sampai rumah gua tadi, Eja ke rumah gua ngobrol-ngobrol sebentar sama dia, dan sekarang gua belum selesai edit vlog tapi udah jam 1 malam. Tapi gua wajib edit vlog. Oke, gua mau edit vlog dulu habis itu gua tidur. Dan vlog hari ini cuma nyampe di sini. Iya. Yeah. Vlog hari ini cuma sedikit. And see you again tomorrow. As always, happiness is your choice. Enjoy your life, bro. See ya. Bye. The body banger. Dan yeah, man. This is like, yeah. Man,